Seperti inilah penampakan Tugu 0 km yang dibangun pemerintah daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di halaman SMPN 3 Kota Magetan. Tugu ini diresmikan oleh Bupati Magetan Suprawoto bersama unsur Forkopimda. Pemkab setempat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghabiskan uang anggaran sebesar Rp335 juta rupiah dari APBD Magetan tahun 2019. Pembangunan Tugu ini menurut Suprawoto upaya Pemkab Magetan untuk membuat identitas sebagai kota kecil di bawah kaki Gunung Lawu. Pasalnya 0 km sebelumnya hanya berbentuk Tugu kecil. Sehingga pada era Bupati Suprawoto dibangun Tugu 0 km yang lebih megah lagi. Orang biasanya orang tanya Magetan itu berapa kilo sih? Kan gitu, 14 kilo. Jenengan kan bayangkan nolnya di mana ya? Kan gitu, ya kan? Nah, oleh sebab itu nanti dengan adanya 0 km ini sebagai penanda bahwa inilah titik di mana Magetan ini dimulai jarak. Ya. Akan menarik lagi nanti di sini misalkan dia ada pelangnya itu, ini New York, ke sana berapa, Amsterdam, Surabaya, Madiunan gitu ya. Selain itu, di Tugu ini juga ada beberapa catatan tentang Magetan, seperti nama-nama Bupati Magetan, sejak Bupati pertama Yosonegoro hingga Bupati sekarang. Ada catatan singkat sejarah berdirinya Kabupaten Magetan dan relief yang menggambarkan tentang keseharian rakyat setempat. Dari Magetan, Rianto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.